Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Munir di Review and Vlog. Jadi karena banyak yang minta gue untuk mampir ke lapaknya Jenkoy A15, kali ini hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 gue mampir nih. Konyen. Siap. Makin gemuk aja biasa badan. Biasa aja sih. Oh biasa aja. Kan dari jauh tuh kelihatannya lu gede, gak kecil. Nih lagi pada ngumpul bang? Ya kalau kami sih pada ngumpul. Oh, ngumpul ya? Dagang bang. Ini ada siapa bang? Ini ada admin saya. Admin bang, sibuk banget bang. Bang Gopur. Alhamdulillah sehat. Nah ini ada Bang Ferry. Bang Ferry ya. Ya. Bang Ferry memang tadi ini ada bu. Ada Bang Marco. Marco, woi. Dih gelap banget. Hei, apa bang? Gelap banget lu. Iya dong. Mending hatinya nggak gelap. Oh gitu ya. Oke teman-teman, jadi karena di sini kita ngumpul dan gua mau coba langsung kepo-kepoin stok ikan koki yang ada di lapak Jenkoy. Ini lagi ada stok apa sih bang? Red Cup, Tricolor, Panda, Ryukin, Memphis, Glopis. Ini lu kepagian. Glopis. Udah jam. Udah mana asar. Jam berapa asar ya kan pada gampang pagi bang kan tim sore. Oh iya cuma tim sore ikan udah habis diobral gitu ya. Jadi lu harga-harga yang obral ya harga nah, obral ntar datang pas gue mau balik konsumen datang pada sore iya pokoknya datang sore nih tapi enak di pam. Oke lah kita lanjut kepo-kepoin. Siap nih diobral semua bang. Obral ya karena udah sore datangnya jadi tinggal segini stoknya tuh. Ini ada red cup banyak banget tuh ukurannya tuh diobral parah banget Jenkoy ya udah. Ini rata-rata red cup ukuran berapa cm? 12 cm. Hah? 12 12 cm? Stok banyak nih di atas banyak ya ya banyak pokoknya ini tuh dia sekitar 520 ada 20 ini ekor-ekor panjang ya iya rostel rostel ya jambul bang jambul kong jambul ya tuh banyak banget untuk red cupnya dan yang jenis lain juga banyak di sini ada Tricolor, ada RW, terus ada banyak tuh. Nah, jadi kita mau lanjut ke luar atau ikan-ikan yang besar. Jadi sebelum gua keluar, gua mau tanya dulu yang harga satuan di bawah nih. Nih, jenis RW apa red cup ini 12 cm ya. Ini per kantong berapaan, Bang? Kantong kena 3.000. 35.000. 35.000. Tuh, 35.000 dan minimal ambil berapa kantong? Satu kantong bisa? Ambil 3 saya kasih 100. Ambil 3 cepet. Red cupnya pure ya, enggak ada warna lagi di cuman di kepala. Kepala aja ya. Oke. Cup pure. Terus kalau selain red cup di sini ada tricolor. Nah, ini tricolor. Oh, ini maksudnya tricolor juga. Tricolor. Ya? Mau cari warna satu laginya kan ini kelihatan hitam sama merah. Nah, di dagunya itu ada putih. Putih. Jadi tricolor ya. Iya. Tricolor ini sama. Sama. Ini oranda juga ya. 12. 12 cm. Iya. Di harga berapa, Bang? 35. Oh, sama aja ya. Sama. Ambil cepet 3. Nah, ambil 3 cepet. Ya, cepet. Pokoknya kalau yang di pasar cepet 3. Ini yang di bawah-bawah rata-rata 100.000 3 ekor ya. Siap. Oke, teman-teman. Nih. Jadi kita lanjut keluar. Dia gantungan. Yang gantungan karena biasa tim repot. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Lapak Jenkoy ini ada yang gede banget ini jenis bagong ya bang? Ryukin. Oh Ryukin? Iya. Ini gede banget bang perutnya? Kecil. Kecil sekarang mah. Tuh. Ryukin RW ya? Iya. Ini Red Cup. Ini Red Cup. Nyempil nih. Ini kalau ini kan RW nih. Ya RW. Tuh ini banyak banget Ryukinnya. Ini PW. Ini ada PW juga. Ini Sakura nih. Sakura ya? Iya.
Kalau Ryukin di kisaran harga berapaan, Bang? Kalau satu 85, Om. Yang gede ini? Ya. 85.000. Kalau ambil 2 dikasih 150, Om. Ambil 2? 150. 150.000. Di pasar ya, Om, ya. Ini juga sama yang hitam. Sama, Om. Mau randa ya? Ya, randa. Yang gedenya ke bawah. Oh, yang di harga satu ekor 85.000. Ya, yang sebelah sini nih. Sebaris ini. Sama ya. Sebaris atas ya? Ya, baris atas bawah ini pokoknya blok. Tuh. Nah, blok ini. Samping, blok samping. Ini kalau yang ini sama juga? Sama. Oh, sama. Tuh jambulnya lihat tuh. Iya, keren banget ya. 85.000 per ekor, ambil 2 itu 150.000. Benar sih enggak? Benar ya? Iya, benar. Ini kalau yang merah begini masuknya red ya? Red, ya. Red solid. Wah, sekarang solid-solid yang lagi ini kayak hitam solid, red solid. Rancu solid ada, Bang? Habis. Hah? Habis. Tuh, gerenggok sini habis. Habis. Kemarin lu kayak tanya admin saya, wah, udah kewalahan. Laku keras ya? Iya. Layanin rancu solid, ampun. Terus di sini juga ada hitam ini apa, Bang? Itu black solid, oranda. Oranda black solid. Mm-hmm. Harga sama? Sama, cepet 3. Oh, cepet 3 yang ini. Di bawah sama yang di atas depan. Nah, kita ke sini. Ini yang panda ya? Iya, tricolor. Panda tricolor. Yang 35.000-an? Iya. Nih, rata-rata 35.000, teman-teman. Tuh. Rekap nyatu lagi. Ini tuh banyak banget. Jadi bebas pilih, Bang, ya. Bebas pilih. Ryukin ada yang cepet 3 juga. Seperti ini nih. Rata-rata 100.000 3 ekor. Ini yang baris depan aja, Bang. Ya, nih Ryukin gitu ada tuh. Enggak, belum dikena tadi. Mana Ryukin? Nih. Kecil ya? Cakep. Kecil. Nih. Sakura ya? RW sih jatuhnya. RW. Oh iya tuh. Yang 35-an. Iya, 35-an. Mana ini? Nah, ini tuh gitu. 35.000 per ekor, ambil 103 ya? Iya, 103. Nih. Ryukin. Ryukin juga sama. Ukuran berapa senti, Bang? Ini kena 10-11 ini. 11 sentian? Ya, 10-11. Ada yang 12-in. Oke, oke, oke. Siap, Bang. Siap. Ada ini, glopis. Ini glopis juga, loh. Iya, ada. Glopis ada tank mat-nya. Berapa ekor ini? 10. 10 ekor? Ya, tadi mah banyak. Berapa ini 10 ekor? 10 kena 40.000. 40.000. Ses induk ya? Indukan ya? Iya, ses gede. Itu isi 8. Sisanya tinggal 2 kantong sama Black ini Angel. Juga Slayer. Ya, Black Angel. Black Angel. Lagi ada stok, Om, saya. Ini berapa sepasang apa gimana? Iya, iya. Enggak sepasang sih, cuman saya. Punya 2 ekor aja ya. Iya, 2 ekor. Kena 45. 45.000. Ambil banyak bisa kurang. Oke, teman-teman, banyak banget di sini. Nah, kita tadi kan udah dari samping sana. Terus dari itu yang ukuran per ekornya kurang lebih berapa senti, Bang? Paling gede? 15-16. 15-16. Itu yang per ekor di harga 85.000 ya? Kalau ambil 2 pego. Ambil 2 pego. Terus yang depannya ini? 12 senti. 12 senti itu di harga 35.000 ya. Per ekor. Ambil 3 ekor kena 100.000. Iya. Betul? Betul. Dengan catatan ikan tuh nggak selalu, misalkan om 103, nah kalau mau diambil di pasar ada 103 ikan pasar ya, tuh ikan pasar. Kalau 105? Kalau 105 ya nanti nungguin ada stok. Nunggu stok sampai terakhir lahir ya. Jadi yang selain di atas, yang bawah juga sama tuh, ada red cap, ada ryukin, terus ada apa ya namanya, apa yuk, red cap ryukin, black solid banyak banget lah. Red cap. Terus di sini juga Bang Jen bisa kirim juga ya, Bang ya? Udah kirim, alhamdulillah. Kemana aja sih, Bang, lo kalau kirim? Kemarin bau-bau tuh. Bau-bau? Ya. Mana aja bau-bau? Bang nih. Jambi. Iya, siapa? Bu. Ini kenal 85 satu. Kalau ambil 2 pego. Ambil 2 satu. Sep. Direcep, Sep. Mana, Bu? Kirim-kirim udah banyak loh. Udah banyak ya. Ini Bu Red Cup itu lucu nih. Nih, yang ini nih. Jen Koi. Halo, Bu. Nah, ini kayaknya ibunya lagi sibuk pilih ikan koki. Kesorean ini. Kesorean ya. Biasanya pagi.
Iya. Emang suka sama ikan koki apa gimana, Bu? Iya. Suka ya? Berarti sering kesini atau? Sering. Sering ambil koki. Iya, iya, iya. Ya. Pokoknya untuk teman-teman yang mau merapat ke lapak Jen Koi A15 nih, ikannya lagi banyak banget tuh untuk ikan koki, terus banyak unik. Oke teman-teman, nah jadi buat teman-teman merapat aja ke lapak Jen Koi A15 karena di sini juga lagi pilih-pilih juga tuh. Iya nih lucu. Berarti di rumah banyak ikan koki, Bu? Ini sih baru ada 7. Oh, baru 7 ya? Pengen nambah lagi? Iya, pengen 3 lagi. Pengen 3 lagi. Ini kalau boleh tahu dengan ibu siapa, Bu? Ya, dengan Ibu Dani. Ibu Dani. Daerah mana, Bu, tinggalnya, Bu? Kampus UIN. Kampus UIN, Ciputat ya? Iya. Jauh-jauh dari Ciputat tuh, ke Pasar Ikan Hias Parung. Kurang lebih hampir 1 jam lah ke sini ya? Iya. Oke, Bu Dani, dilanjut ya, Bu. Saya nggak apa-apa buat di YouTube. Boleh ya. Terima kasih, Bu. Nah, jadi itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke Bang Jen. Kirim-kirim. Nah, biasanya untuk kirim-kirim ini, paling jauh udah kemana aja, Bang? Jambi pakai travel udah bisa. Travel udah bisa, Jambi? Ya, Jambi travel itu kemarin hampir mau 2-3 hari lah. Tiga hari. Sampai dengan selamat, alhamdulillah, sampai sekarang hidup dan order lagi orang. Order lagi? Ya, alhamdulillah. Terus daerah mana namanya, Kalimantan lah ya. Timika ada. Dan hidup. Sulawesi banyak orang muda, alhamdulillah. Selamat semua. Hidup selamat semua. Oh, tergantung yang packing ya? Tergantung packing, ikan karantina. Ikan gitu. Karantina. Nah, kalau di luar daerah itu saya nggak bisa garansi ya, Om. Kalau misalkan dia, tapi alhamdulillah semua hidup sih. Alasannya kenapa, Bang, kalau di luar? Saya udah bilang gini, ikan itu, koki itu nggak kuat lama. Tapi 2-3 hari hidup, saya juga gimana ya, pasti kirim. Lah, alhamdulillah selamat nih ikan. Yang penting berarti kekuatan di karantina. Nah, nanti kalau misalkan ada kematian, unboxingnya dibuka. Mungkin kalau dia order lagi, misalkan order 3, mati 1, order lagi yang 1 lagi, nanti saya kurangin harganya. Dari awal harga. Contoh misalkan, cepet 3. Nah, nanti yang satunya dikurangin jadi 25.000 gitu. Oh gitu. Iya. Jadi makin banyak order, makin murah? Makin murah. Terus perutnya gimana? Bulky? Enggak, bias. Jangan nahan napas. Bulky lah kalau koki mah. Enggak nahan napas. Biasa. Tuh, Jen Koi. Nomor telepon yang bisa dihubungin, Bang? Nomor telepon 0897-3297-190. Nah, itu ada grup, Om. Ada grup ya? Ya, masuk grup nanti. Bisa nanti japri admin ya. Oke, itu dia teman-teman di lapaknya Jen Koi. Dan buka tiap Senin, Kamis, Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Makasih Bang Jen. Siap, Om Kong Munir. Oke, kita ke lapak ikan koki yang lain dan kepo-kepoin dari yang baby sampai yang besar.